jumlah penderita demam berdarah di Kabupaten Jember terus meningkat. Badan Pengawas Pemilu di Kabupaten Banyuwangi sita belasan tabloid Indonesia Baroka. Siswi sekolah menengah atas di Probolinggo ciptakan beras analog dari umbi suwek. Halo, selamat pagi saudara. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali Kompas Jember kembali menyapa Anda. Selain tiga sorotan utama tadi, sejumlah informasi penting dan menarik lainnya akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Tika Nudiana, inilah Kompas Jember selengkapnya. Hanya di Kompas TV, independen, terpercaya.